sahabat total, welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Kali ini kita mau nge-review lagi aksesoris-aksesoris yang udah dipasang di mobil yang udah di sebelah Reisha nih. Ini adalah mobil all new Pajero tahun 2021. Kira-kira aksesoris auto project apa aja ya yang udah dipasang di mobil Pajero ini? Langsung aja kita lihat aksesorisnya. Nah, aksesoris yang pertama yang udah paling kelihatan aksesoris eksteriornya itu adalah si body kit nih, sahabat Toto. Jadi sebelumnya itu bawaan standarnya memang sudah ganteng ya si all new Pajero ini, tapi setelah dipasangin body kit dari Auto Project ini, lihat dong bagian depannya jadi makin ganteng, makin tambah sporty lagi, makin tambah gagah lagi. Dan juga ini itu warnanya juga senada sama si warna body mobilnya. Tapi Auto Project juga menyediakan yang warna mentahnya nih sahabat Toto. Jadi kalian juga bisa ngecat sendiri. Dan juga selain yang warna mentah, kita juga menyediakan body kit yang sudah ada warnanya. Jadi selain warna putih ini ada warna hitam, warna silver, warna abu-abu, dan juga warna merah. Nanti langsung dicek aja. Jadi tinggal disesuaikan sama warna body mobil kalian. Dan juga ini masih lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kalian lewatin polisi tidur atau ngelewatin jalan-jalan berlubang, jadi aman banget, nggak bakal ngebentrok-bentrok jalanan. Jadi aman. Dan juga paling penting adalah pemasangannya itu nggak pakai pengeboran nih sahabat Toto, jadi tidak merusak mobil kalian. Nah, lanjut lagi kita ke bagian belakang, karena ini datangnya itu satu set sama bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya kalian pesan body kit, kalian akan dapat yang bagian depan dan juga bagian belakang. Soalnya kita move ke bagian belakang. Nah, seperti yang tadi saya infokan juga, kalau misalnya body kit yang tadi kita lihat di depan itu datang langsung satu set sama bagian belakangnya nih guys. Ini dia tampilan belakangnya. Jadi memang benar-benar bikin makin bikin si Pajero-nya tuh makin ganteng. Ini bisa dilihat tampilannya seperti ini, dan juga warnanya juga sudah sama si warna body mobilnya. Nah, langsung aja kita lanjut ke next aksesorisnya. Nah, selanjutnya adalah si rear door seal nih sahabat Toto. Ini adalah aksesoris pelindung frame pintu mobil bagasi. Jadi kalau misalnya kalian membawa barang-barang berat ke dalam bagasi, tidak merusak frame pintu mobil bagasi kalian nih sahabat Toto. Dan juga bisa dilihat ini itu ada tulisannya Pajero Sport di tengahnya, dan juga ada aksen karbonnya juga. Jadi bisa bikin tampil mobil kalian jadi lebih makin stylish. Nah, ini kan kondisi pintu bagasinya tertutup, udah kelihatan nih. Sekarang kita coba buka ya. Jadi kalian bisa ngelihat tampilan fullnya seperti apa. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah tampilan si rear door seal-nya, dan dia juga anti scratch. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar masuk barang-barang ke dalam bagasi kalian itu jadi aman banget. Ini dia si rear door seal. Kita lanjut lagi yuk ke aksesoris berikutnya. Nah, aksesoris selanjutnya bisa dilihat nih sahabat Toto. Sebelum kita masuk ke dalam mobil udah kelihatan banget, ini adalah dua aksesoris dari Auto Project, yaitu outer handle, yaitu bagian dalam atau bagian luar dari gagang pintunya, dan juga yang ini adalah door handle cover. Jadi ini adalah dua aksesoris yang berbeda tapi bisa dikombin jadi seperti ini nih. Jadi makin keren banget kan. Jadi yang pertama itu outer handle. Ini itu di bagian dalamnya, karena biasanya kita tuh suka banget gak sengaja kalau misalnya masuk ke dalam mobil, megang gagang pintu, kuku kita tuh kena dalamnya nih sahabat. Jadi itu bikin mobil lecet-lecet dan juga banyak banget gores-goresan, jadi kan gak kece gitu ya. Jadi kita mesti pakai outer handle cover ini supaya melindungi dari lecet-lecet dan juga goresan-goresan tersebut. Dan juga si door handle ini juga sama fungsinya, yaitu melindungi. Jadi kalau misalnya kalian megang gagang pintunya, jadi aman banget. Atau enggak kalau misalnya kalian kegores apapun, dia itu anti scratch, jadi enggak bakal kegores-gores ataupun kena lecet juga. Nah, selain melindungi, karena ini sifatnya itu melindungi dari goresan dan juga lecet, tapi bisa dilihat ini itu warnanya stylish banget. Kalau yang ini itu dia warnanya matte black, dan kita juga mempunyai pilihan warna lain seperti black carbon dan juga chrome. Jadi tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian. Jadi selain melindungi, bisa dilihat tampilan mobil kalian jadi makin lebih stylish lagi. Oke, langsung lanjut lagi kita masuk ke aksesoris berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah door seal plate nih sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar masuk ke dalam mobil, frame pintu mobil kalian itu jadi bakal aman banget. Kalau misalnya kena dasar dari sepatu, karena bisa bikin lecet dan juga ngerusak cat
pintu mobil kalian. Jadi ini itu door sill plate dan juga door sill plate itu with lamp, jadi bisa dilihat ya. Ini ada tulisan Pajero Sportnya juga dan dia itu menyala. Seperti yang saya bilang tadi, dia ini tipenya yang with lamp. Jadi kalau misalnya kalian membuka pintu dan juga pas malam hari, dia langsung stand out warnanya karena lampunya itu biru dan juga terang banget. Jadi selain melindungi juga seperti halnya yang Astor yang tadi, dia itu juga bisa bikin mobil kalian makin stylish karena desainnya juga keren banget ya. Jadi setiap mobil kalian itu wajib banget nih pasang si aksesoris ini, yaitu door sill plate. Kita move lagi ke aksesoris berikutnya. Nextnya adalah si USB fast charging dari plug and play. Yap, ini itu aksesoris wajib yang harus ada di mobil kalian karena biasanya kan kita itu selalu lama ya di jalan sahabat Toto. Jadi itu kalian tuh butuh banget si aksesoris ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai Google Maps, mau sosmedan di mobil, takut baterainya habis, itu nggak perlu khawatir lagi karena udah ada si fast charging ini. Dan juga si USB fast charging ini memiliki dua slot dan masing-masing dayanya itu adalah 3 ampere nih sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kamu mau ngecas berdua sama teman kalian, itu tidak mengurangi daya dari slot masing-masing gitu. Jadi ini itu adalah salah satu aksesoris wajib yang harus dipasang di mobil kalian karena kalian bakal butuh banget, apalagi kalian sering banget lama di jalan dan juga sosmedan di jalan. Nah itu dia nih sahabat Toto, beberapa aksesoris yang udah dipasang di mobil All New Pajero Sport 2021. Buat teman-teman yang mau pasang aksesoris-aksesoris ini juga bisa langsung cek ke kita. Dan juga kalau misalnya kalian khawatir kalian nggak bisa masang sendiri, tenang aja karena Auto Project juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Kalian tinggal langsung janjian aja sama mekanik kita, nanti mekanik kita akan langsung datang ke rumah kalian untuk pasangin aksesoris-aksesoris ini. Dan juga kalian bisa langsung ngecek di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, buat pesan si aksesoris ini, atau kalian juga bisa langsung chat DM kita di Instagram di @autoproject. Dan juga jangan lupa nih follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject karena banyak banget informasi mengenai dunia otomotif di sana. Oke. Semoga video ini membantu teman-teman yang lagi nyari aksesoris buat All New Pajero-nya. Dan juga jangan lupa like, komen dan juga share video ini, siapa tahu teman-teman kalian juga membutuhkan informasi tentang aksesoris autoproject ini. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu. Thank you guys for watching. See you in the next video. Autoproject, bikin mobil auto keren. Bye bye.